Halo semua, balik lagi bersama gue Aramitsu dan kali ini gue bermain The Dead Inside. Jadi game ini adalah game survival di dunia zombie. Tapi untuk saat ini Android belum bisa main ya karena gak ada di Play Store dan baru hanya ada di iOS. Jadi bagi kalian yang pengen main untuk HP Android, mohon bersabar karena belum ada ya. Jadi kalian bisa nonton aja gameplay gue yang kali ini gitu. Oke, kita langsung aja. Nah, game ini mempunyai cerita ya, atau story, jadi gue akan bikin berseri aja. Karena udah pasti lama banget untuk diselesaikan. Nah, di sini kita ada quest atau target ya. Kita disuruh reach to the area, berarti ke area yang dituju. Itu dia. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Wah, zombie ya. Okay. Gue barbar aja di sini. Mudah amat. Cukup ini ya, cukup. Oke. Ada lagi ya? Ya ada. Dan gua buang-buang peluru. Oke. Kita ke sini dulu. Ada apa nih? Zombie kah? Enggak ya. Kita harus ke sini. Ada apa? Oh, ada peluru. Oke. Handphone dan segala macam di sini. Clear the area. Oke, kita bunuh para zombinya ini ya. Sebisa mungkin sih satu persatu ya. Jangan sampai banyak. Oke. Gue gak mau habisin peluru, jadi gue hemat-hemat aja di sini. Oke, itu dia. Satu lagi. Oke, reload dulu. Apa lagi nih? Oke, masih ada ya sini. Zombie bisa lari ya? Gila juga. Ada apa tuh? Map cache. Sini ada peluru. Help me. Ini sama aja pelurunya. Oh, ada si siapa nih entar ya? Help me. Oke, kita ngomong apa kau? Dia seorang dokter. Oke. Nah, jadi ini adalah game offline ya. Dan kalau misalnya kalian pengen save, kalian wajib menonton iklan. Jadi ya sering-sering save lah. Karena game-game seperti ini sangat berguna banget untuk save. Ya siapa tahu kalian mati dan ya... Aduh, ketahuan dong. Oke. Zombinya. Aduh. Loh, gua mati-mati dong. Damn, boy. Apa gua nyalain indahnya ya, giroskopnya?
Karena game ini punya giroskop di sini. Si. Gue nyalain aja lah, buru amat. Kita oh ada sniper di sini, boleh lah. Buat serangan jarak jauh aja gitu ya, daripada kita harus mendekat. Oke, itu ada gue clear dikit ya. Oke, dua kali tembak ya. Jadi sangat-sangat berguna banget itu. Sini. Daripada kita harus pakai senjata. Machine gun lagi. Rifle ya. Ini kita pakai sniper aja dari jauh. Oke. Okay. Sekali aja ya. Oke, aku reload dulu. Jangan lupa untuk mengecek semua rumah yang ada karena banyak amunisi, medkit dan segala macamnya. Jadi pastikan kalian untuk mengecek segalanya ya. Oh, ada AK, oke, bolehlah. Daripada kita pakai M4 kan. Mending AK lebih berisi, lebih keras gitu. Ada dua ya. Gua pakai ini aja deh. Sayang nih. Padahal ini kita nggak bisa headshot ini. Headshot dia nggak bisa langsung mati. Tapi damage-nya lebih tinggi. Dan gua buang peluru. Soalnya kalau kita nggak pakai senjata gini ya bahaya juga gitu. Ada peluru kah? Nggak ada. Ah, itu senjata yang tadi. Sini deh. Kan ada kan? Aduh, baru gue mau bilang, cek sekitar. Dan peluru gue tinggal 4. Pada ini gue punya teman tapi nggak pernah nembak itu, nggak guna banget NPC. Bisa dibunuh nggak sih? Oke. Banyak sekali pelurunya saudara-saudara. Dan penuh. Tuh ini pelurunya banyak banget, pakai aja dah. AK gue udah habis, tinggal 4 doang. Oke, gue pengen ngecek rumah sebelah. Pilih dulu ada zombinya gak? Ini doang ya. Kali doang ya. Aman kah? Oke, aman. Kesini dulu. Apaan tuh? Zombie kah? Oke, ini apa nih? Waduh, snipernya banyak banget. Haus kau. Pengen ngecek rumah yang ini, tapi ada zombinya lagi. Kita hajar dulu. Satu ini lagi nih. Nah kita harus ke bintang-bintang itu ya. Cuman gue pengen sedikit explore dulu, biar dapat amunisi yang lebih. Ini apa nih? Oh, buat AK. Oke, bagus lah.
Wait a minute. Ya ampun. Buat sniper lagi dong. Oke, kita ke sana aja. Nggak mati. Wala. Kena itu. Ya udah lah, kita ke bintang dulu lah. Daripada lama-lama. Soalnya kita punya dua tugas, yaitu reach the area sama search for document. Jadi ada dokumen-dokumen yang perlu kita dapatkan. Zombie. Back to hell. Tidak pantas kamu di sini. Satu lagi di situ. Ini dia. Kalau misalnya gue dikepung, gak ada rifle kayak gini, susah juga ya. Waduh. Gue ngecek-ngecek dulu deh. Ini di dalam. Oke. Ambil itu. Ada zombie di luar, bisa tembus kayaknya. Aduh. Wala. Tembak, Pak. Tembakin aja, tembakin. Waduh. Fucking this shit, Pak. Langsung gitu. Waduh, zombinya banyak banget nih. Habisin dulu lah. Tuh. Oke. Banyak banget zombinya. Ada satu lagi di sini. Ini dia. Lagian pelurunya cuma waduh. Ada zombie. Lu bantu kayak kerjaan cuma ngikut doang, ngelut doang kayak di PUBG. Aduh. Oke, ada peluru AK lumayan. Bakal gue simpan AK-nya. Ini. Nah. Lumayan kan? Kalau misalnya kita dikepung, gue punya senjata yang lebih berarti. Dan satunya di atas ternyata. By the way, ini kontrolnya agak sedikit ribet ya, jadi harap dibiasakan aja gitu. Ini dia yang terakhir. Ya, lakukan tugasmu. Dan gua akan turun ke bawah. Nanti senjata, siapa tahu ada zombie. Udah kah? Yes. Oke, kita ke rumah depan dulu karena ada amunisi di situ. Di rumah gede ini ya. Belakang gua. Oh. Nah, kita habisin aja ini. Biar lu bisa join teman lu di neraka. Cium dulu bang, kita ngelut dulu nih. Waduh. Ada zombie. Tembak, sip. Nah gitu dong, berguna dikit lah.
Jangan setiap kali cuma ngelut doang. Bantu kaget ngelut doang. Nah, kan banyak telur kan? Oke. By the way, zombinya di luar rumah ya. Jarang banget di dalam. Waduh. Hak aja lah. Nah, di atas kan ada. Aduh, zombie banyak banget. Wah, ternyata dia ada di atas zombinya. Gua kira gak ada di dalam rumah. Ternyata ada juga. Mana tadi? Perasaan tadi ada di atas deh. Munisi. Gak ada. Yaudahlah, turunlah. Yuk. Ayo bang, kita turun. Gak ada apa-apa lagi di sini. Zombie doang. Ayo bang, kita ke arah sana. Sekitar 300 meter. Waduh, zombie banyak banget ya. Nah, gue bunuhin zombie. Buruklah. Kabur aja. Yuk kabur. Bodoh amat sama-sama zombie-zombie gak guna itu. Oh oke, okay. Jadi di bawah darah itu ada stamina ya. Bukan stamina, itu suara. Jadi kalau misalnya kan jongkok, suaranya lebih gak kedengaran. Dan ternyata kita gak perlu stamina ya, bisa terus lari. Oke, kita ke arah sana. Malas gue. Dia drop medkit. Udahlah, kita kesini karena kita harus evakuasi dan hold position ya. Berarti kita harus bertahan di sini selama 30 detik. Ada zombie kah di sini? Ada zombie. Nah. Oke, semakin banyak ternyata zombinya. Kita sniper aja. Udah mat. Oke, pulut. Dan sini juga. Nah. Itu dia. Goodbye, everybody. I'm going to go. Evacuate, Rajesh. Oke, goodbye, Rajesh. Welcome. Sini. Sini, Pak. Gue harus evakuasi. Yes, sini. Thank you. Find a safe place. Oke, gue rasa segini aja untuk video kali ini. Well, gue harus save karena ini udah berakhir story-nya. Jangan lupa subscribe, gratis, biar kalian gak ketinggalan gameplay selanjutnya. Like dan share juga jika video ini menarik. Komen jika ada game lainnya pengen kalian tontonin. Gue Armitsu, sampai jumpa.